Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para sobat otomotif dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya ada kendala di per ya bro. Jadi per ekstra atau per helm itu patah. Oke, kita lihat ya. Di sini nomor 2 ya, nomor 2 patah. Jadi untuk menggantinya nggak usah diturunin ya, untuk pernya ya kita cukup lepas bagelnya aja. Ini nanti kita lepas baut ini sama ini ya, cukup udah. Dan ini kita lepas, kita nggak perlu nurunin ya bro, pakai cara yang cepat saja. Oke bro, ini sudah selesai ya untuk pemasangannya. Oke, bagi teman-teman apabila pernya berpatah, kita bisa bongkar sendiri ya. Kita nggak usah repot-repot menurunkan semua pernya ya. Jadi berat. Untuk cara simpelnya aja seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.